ini saya akan menerangkan tentang cara penyediaan sup, iaitu konsomé. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat konsomé ialah pertama mie rempah, iaitu bawang besar, seleri dan juga lobak merah yang dicincang. Seterusnya ialah daging lembu yang dikisar, stok perang, tomato, telur putih, biji lada hitam, thyme kering, daun bay, bunga cengkih, batang parsley dan juga bawang besar untuk onion bully. Langkah pertama, campurkan semua bahan. Campurkan semua bahan bersama dengan stok perang ke dalam stok pot dan pastikan menggunakan api yang perlahan sehingga konsomé ini merenih. Ini adalah kaedah untuk membuat onion bully. Onion bully digunakan di dalam konsomé untuk mendapatkan warna konsomé yang keperangan. Ini adalah hasil onion bully. Proses seterusnya adalah proses menapis sup.